Pahlawan Nasional Haji Nani Wartabone adalah spirit bagi masyarakat Gorontalo, spirit bagi seluruh bangsa Indonesia. Melalui film dokumenter ini, spirit itu kita akan terus jaga dan kita akan terus kembangkan untuk kelanjutan pembangunan Provinsi Gorontalo ke depan dan pembangunan masyarakat Indonesia ke depan. Saya menghimbau kepada seluruh komponen masyarakat pemuda Gorontalo meneladani perjuangan dan kepemimpinan beliau. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo mencanangkan untuk film Nani Wartabone yang berorientasi pada sejarah 23 Januari itu kita harus segera dokumentasikan, dan alhamdulillah pada memperingati Hari Patriotik 23 Januari 2011 ini akan menjadi momentum yang sangat baik untuk penggarapan film dokumenter itu. Masyarakat Gorontalo yang saya cintai dan saya banggakan, sebentar lagi kita akan menyaksikan pemutaran film dokumenter yang mengisahkan perjuangan Pak Nani Wartabone dan kawan-kawan. Saya mengajak kita sekalian untuk mengambil hikmah dan pelajaran dari pemutaran film ini. Selamat menyaksikan. Nani Wartabone dan para pahlawan patriotik 23 Januari 42, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Hening cipta mulai. Perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan bangsa asing telah melahirkan tokoh-tokoh penting bagi kemerdekaan Republik Indonesia. Nani Wartabone, satu di antara banyak tokoh yang memimpin rakyat berjuang untuk mencapai kemerdekaan rakyat Gorontalo dan bangsa Indonesia. Beliau ini seorang putra Raja Suwawa yang kemudian di dalam pemerintahan penjajah Belanda diajak kerjasama, diberikan jabatan sebagai jugugu, kalau di Jawa istilahnya wedono itu. Pamor daripada kepala-kepala pemerintahan sebagai jugugu itu memang dipelihara oleh Belanda sedemikian rupa, wibawanya dan segala macam,
Sehingga melalui mereka itu Belanda menguasai, secara otomatis menguasai keadaan pemerintahan masyarakat Gorontalo. Bagaimana saya punya ayah bisa memusuhi atau bisa tidak menyenangi pemerintahan Belanda? Karena beliau melihat suatu kenyataan bahwa orang tuanya, keluarganya itu diperalat oleh Belanda untuk bagaimana untuk bisa mendapatkan kekuasaan dan pemerasan pada masyarakat yang ada pada waktu itu. Ayah saya waktu sejak anu itu dari masih muda, begitu dia habis punya keluarga, kawin dan semuanya, dia tinggalkan kehidupan rumah orang tuanya yang penuh dengan kemewahan yang diberikan oleh fasilitas oleh Belanda, dia tinggalkan dan dia lebih baik memilih untuk bergaul dengan rakyat. Beliau melanjutkan sekolah pendidikan Belandanya di Surabaya. Di Surabaya, beliau banyak berkecimpung dengan tokoh-tokoh perjuangan nasional. Sehingga beliau di sana membentuk satu organisasi Young Gorontalo. Pada zaman itu banyak muncul organisasi-organisasi. Ada Young Sulawesi, Young Yafa. Nah, beliau sebagai sekretaris Young Gorontalo. Puncaknya pada peristiwa Sumpah Pemuda, beliau salah satunya putra daerah dari Gorontalo yang turut bersama-sama melaksanakan peristiwa Sumpah Pemuda di Surabaya. Kita sudah ketahui bahwa Sumpah Pemuda itu kan yaitu bahwa arahnya untuk menuju kepada persatuan untuk kemerdekaan Indonesia. Yaitu adanya pengakuan bahwa kita berbangsa satu, bangsa Indonesia, bernegara satu negara Indonesia, lalu berbahasa satu bahasa Indonesia dan sebagainya. Arahnya adalah sebenarnya untuk mencari suatu gerakan menuju kepada kemerdekaan. Nah, apa yang dikembangkan oleh Nani Wartabone itu sebenarnya sama dengan itu. Di sini beliau itu mengembangkan, menggembleng pemuda-pemuda yang disebut dalam kelompok, yaitu kelompok pemuda tani yang pada waktu itu namanya Hulunga dalam istilah Gorontalo.